Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari yang mulia ini, dan ini merupakan subuh terakhir kita di tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di tahun yang telah lalu diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Segala dosa kita diampuni Allah, segala kekhilafan kita dimaafkan oleh Allah, dan semoga di tahun yang akan datang kita menjadi hamba yang lebih baik lagi dan diberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan tahun yang akan datang bawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena ketahuilah, manusia yang paling istimewa itu apabila terdapat 5 perkara di dalam dirinya. Yang pertama adalah manusia terbaik, dia yang senantiasa beribadah kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, keberadaannya bermanfaat buat orang lain. Dimanapun dia berada, keberadaannya bermanfaat buat orang lain. Kemudian yang ketiga, keberadaannya di samping bermanfaat buat orang lain, tidak mengganggu orang lain. Dan yang keempat, tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan yang kelima, senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Ada lima. Kalau 5 perkara ini ada di dalam diri seseorang, maka orang itu adalah afdhalun nas, manusia yang istimewa. Manusia yang istimewa bukan mereka yang punya pangkat. Manusia yang istimewa bukan mereka yang punya jabatan. Manusia yang istimewa bukan mereka yang mana paling banyak hartanya, paling besar rumahnya, paling mewah rumahnya, tidak. Tapi manusia yang istimewa ketika 5 perkara ini ada di dalam dirinya. Yang pertama, senantiasa beribadah kepada Allah. Yang kedua, keberadaannya bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga, keberadaannya tidak mengganggu orang lain. Yang keempat, orang tersebut tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh manusia. Dan yang kelima, senantiasa mempersiapkan diri untuk menyambut kematian. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnal khatimah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang namanya ibadah macam-macam. Yang namanya ibadah aneka ragam. Dari karena itu, niatkan, perbanyak niat baik dalam menyambut tahun baru Islam. Apa yang akan kita lakukan di tahun yang akan datang, apa yang akan kita lakukan di tahun-tahun yang akan datang. Targetkan bagaimana amal-amal yang akan kita jalani di tahun-tahun yang berikutnya. Sudah cukup tahun-tahun yang telah lalu, banyak kelalaian, banyak waktu yang terbuang begitu saja, banyak berbagai macam hal yang kita lewati tidak ada maknanya. Sedangkan Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, jagalah perbuatan yang bermanfaat buat engkau. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda bagusnya keislaman seseorang, meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Apalagi hari ini, jaga hari ini, jangan sampai kita gunakan kepada sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akhiri hari ini, tahun ini dengan kebaikan. Karena dikatakan oleh Guru Mulia Al-Habib Umar, semoga beliau panjang umur, sehat afiat, beliau mengatakan, siapa orang yang menghormati akhir segala sesuatu, harinya, siang malamnya dia hormati. Maksud dia hormati, dia pergunakan. Dia mengakhiri siang dengan kebaikan, dia akhiri siangnya dengan wirdul latif.
Dia akhiri malamnya dengan munajat kepada Allah sebelum subuh. Dia akhiri minggunya dengan kebaikan. Dia akhiri bulan dengan kebaikan. Dia akhiri tahun dengan kebaikan. Siapa orang yang menghormati akhir segala sesuatu, maka Allah muliakan orang tersebut bahwa dengan diwafatkan, diakhiri hidupnya dalam keadaan husnal khatimah. Itu. Akhiri tahun kita dengan agenda-agenda yang baik dan awali dengan yang baik. Setelah asar baca doa akhir tahun, setelah maghrib baca doa awal tahun. Begitu ulama kita memohon kepada Allah agar apa yang telah lalu, amal ibadah kita diterima dan segala dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa yang akan datang membawa keberkahan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wal Imam An-Nawawi beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Maghasidun Nawawiyyatis Sab'ah, beliau mengatakan wa yajuzul jam'u bainal dhuhri wal 'asri, boleh menggabung salat antara zuhur dan asar. Tidak mau, tidak bisa subuh dan zuhur, atau asar dan maghrib, tidak mau, tidak boleh. Yang boleh digabung itu salatnya bainal dhuhri wal 'asri, yaitu antara zuhur dan asar. Nah, digabung. Wa bainal maghribi wal isya, dan boleh menggabung salat antara maghrib dan isya. Tidak boleh isya dan subuh. Apalagi maghrib isya subuh. Masya Allah, tiga waktu. Apalagi langsung subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Masya Allah, lima-limanya langsung dilakukan dalam satu waktu, tidak boleh. Nah, dari karenanya apapun yang dilakukan harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Jangan sampai melakukan sesuatu tidak didasari dengan ilmu. Karena wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tidak didasari dengan ilmu pengetahuan agama, maka seluruh dan segala amalnya itu mardudatun, ditolak, la tuqbalu, dan tidak diterima. Dari karenanya ilmu dan ibadah adalah merupakan dua perkara yang sangat berharga yang harus dimiliki oleh manusia. Jangan sampai kita hidup tidak punya ilmu agama. Jangan sampai kita hidup tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang mendekatkan kita kepada Allah. Al-Imam Syafi'i mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang menginginkan kebahagiaan dunia dan keselamatannya, maka hendaklah dia membekali hidupnya dengan ilmu. Man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Orang yang ingin hidup bahagia, sukses di negeri akhirah, hendaklah dia membekali hidupnya dengan ilmu. Tentunya ilmu agama. Man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa orang yang ingin hidup bahagia dunia dan akhirah, maka hendaklah dia membekali hidupnya dengan ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan Allah berikan semangat kita dalam menuntut ilmu agama insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa bainal maghribi wal isya, yaitu antara maghrib dan isya. Dah, maksud antara maghrib dan isya, boleh menggabung salat maghrib dan salat isya. Wa yajuzul jam'u bainal dhuhri wal 'asri wa bainal maghribi wal isya waqt ahadihima bi syartih, yaitu di waktu salah satu dari keduanya. Boleh aja, umpama kan tadi boleh menggabung antara zuhur dan asar. Boleh melaksanakan asar di waktu zuhur, maka itu namanya adalah jama' takdim.
atau melaksanakan zuhur di waktu asar, maka itu namanya jama' ta'khir. Begitu juga boleh melaksanakan maghrib di waktu isya, berarti itu adalah namanya jama' ta'khir. Atau isya di waktu maghrib, maka itu namanya adalah jama' taqdim. Nah, namun pertanyaannya, mana yang lebih afdal? Apakah jama' taqdim ataukah jama' ta'khir? Maka dikatakan bahwasanya mana yang lebih afdal, apakah yang pertama dulu, apakah menjamak atau tidak, mana yang lebih afdal, menggabung salat atau tidak menggabung salat. Kemudian ulama mengatakan yang afdalnya itu jangan digabung salat. Nah, yang afdalnya itu salatnya jangan digabung. Keluar dari perbedaan pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya tidak mencukupi di dalam menggabung sholat, tidak boleh menggabung sholat, seperti madhab al-imam Abi Hanifah, seperti madhab imam Abi Hanifah. Begitulah, ketika ada khilaf perbedaan pendapat ulama, maka keluar dari perbedaan tersebut adalah suatu keistimewaan. Ada perbedaan pendapat ulama begini, 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 kemudian khurujan minal khilaf, maka ketika kita keluar dari perbedaan pendapat tersebut, artinya mengambil yang lebih tengah-tengah, umpama seperti sholat setelah asar. Sholat setelah asar, kan setelah asar sholat sama seperti waktu seperti ini. Umpama kita duduk di sini, kita sudah sholat subuh, masuk musola, masuk masjid, masuk langgar, kan dianjurkan sholat. Maka khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf yang mengatakan tidak boleh, maka kita lebih bagus duduk. Khurujan minal khilaf, khurujan minal khilaf namanya keluar dari perbedaan pendapat. Karena ada ulama yang mengatakan bahwasanya sholat tidak diperbolehkan di waktu tersebut. Sholat sunnah maksudnya, bukan sholat wajib, bukan sholat qadha. Nah, begitu. Nah, sama seperti ini di antara madhab al-imam Abu Hanifah mengatakan lam yujizil jama', tidak mencukupi menggabung solat itu, seperti al-imam Abu Hanifah. Illa, jangan sampai dipotong sampai di situ aja, illa, kecuali fi arba'i halat, kecuali empat keadaan maka menjama' lebih afdal. Fahamlah. Tadi al-afdal terkul jama', yaitu bahwasanya bagaimanapun yang afdal itu meninggalkan menjama'. Khurujan min khilaf, keluar daripada perbedaan pendapat para ulama, yaitu orang yang berpendapat bahwasanya lam yujizil jama', tidak mencukupi menjama', itu seperti al-imam Abu Hanifah. Illa, kecuali ketika engkau berada di empat keadaan. Ketika engkau berada di salah satu empat keadaan ini, maka menjama' lebih afdal dari tidak menjama'. Satu, fil hajj, ketika engkau melaksanakan haji di hari Arafah. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa melaksanakan haji insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Fil hajj, di hari Arafah, maka pada ketika hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah, dia menjama' zuhur dan asar, melaksanakan asar di waktu zuhur, yaitu jama' taqdim. Setelah orang wukuf di Arafah, dan itu rukun haji yang paling besar, tidak bisa digantikan, tidak bisa diwakilkan, tidak bisa dibayar dengan dam, al-hajju Arafah. Haji itu adalah rukun terbesarnya wukuf di padang Arafah. Jangan sampai wukuf di luar batas Arafah, hati-hati. Banyak di sana, ya Allah, wukuf asal-asalan, ikut-ikutan, subhanallah, tidak tahu di mana batasan Arafah, bidayah Arafah di mana, nihayah Arafah di mana, tidak tahu. Sehingga wukufnya di luar batas Arafah, datang masya Allah langsung namanya haji. Kada boleh lagi kada dikiau haji, masya Allah. Padahal hajinya syubhat,
Haji Syubhat. Tahu Haji Syubhat apa? Haji Syubhat. Haji Syubhat. Syubhat bingung halal atau haram. Syubhat. Ada. Fil haji yaum Arafah, di haji ketika hari Arafah, maka melaksanakan melaksanakan salat asar di waktu zuhur, yaitu jamak takdim. Setelah terbenam matahari di waktu di hari ke-9 Zulhijjah atau setelah wukuf, maka berangkatlah jemaah untuk mabit di Muzdalifah untuk mengambil kerikil, batu kerikil di sana. Jangan mencari batu cincin di situ, batu kerikil untuk jamarat, jumrah Aqabah, kemudian untuk ayyamut tasyrik, jumratul ula, jumratul wusta, jumratul Aqabah. Tapi yang pertama di Muzdalifah, mabit dulu di sana. Mabit, maka menjama' maghrib ma'al isya, menjama' jama' ta'khir, yaitu melaksanakan maghrib di waktu isya. Alhamdulillah. Melaksanakan maghrib di waktu isya. Tentunya nanti ada syaratnya. Jama' takdim apa syaratnya, jama' ta'khir apa syaratnya, itu ada. Tidak sembarang. Jama' takdim ada syaratnya dan jama' ta'khir ada syaratnya. Jama' takdim tadi apa? Melakukan waktu sholat yang kedua di waktu sholat yang pertama. Itu jama' takdim. Ada syaratnya nanti. Dan jama' ta'khir adalah melaksanakan sholat yang pertama di waktu yang kedua. Walaha syurut. Dan itu ada syaratnya bagi itu. Itu yang pertama ketika kita melaksanakan haji. Yang kedua, lebih afdal menjama' liman syakka fi dalili jawazil jam'i, bagi orang yang terdapat keraguan di dalam hatinya. Keraguan itu letaknya di hati. Keraguan itu letaknya di hati. Liman syakka, bagi orang yang ragu bahwa ada memang dalil yang membolehkan menjama'. Kita itu kalau memang benar-benar untuk mencari dalil dari setiap sesuatu, insya Allah ketemu, asal membuka dada lebar-lebar. Tapi masalahnya, ketika seseorang mendapatkan suatu dalil yang itu adalah menurutnya benar, kemudian tidak mau lagi membuka hati untuk menoleh ke kanan dan ke kiri bahwa masih ada dalil yang memperbolehkan sesuatu yang dia anggap itu tidak boleh. Nah, ini masalahnya. Kita menghargai perbedaan. Kita sangat menghargai sebuah perbedaan pendapat. Ketika kita mengatakan ini boleh, kita tidak berpendapat pendapat kita yang paling benar. Bisa jadi orang lain ada pendapat ulama yang lain, silahkan, tapi tolong hargai perbedaan. Jangan sampai ketika kita menganggap, oh ini dalilnya tidak boleh, maka setiap yang melaksanakan ini adalah melanggar daripada syariat, maka ini dikatakan adalah mengada-ngada sesuatu yang baru, maka ini mengada-ngada, maka setiap yang mengada-ngada itu adalah sesat, maka yang sesat itu adalah masuk neraka. Masya Allah. Halas. Kalau kita memang benar-benar ingin mencari dalil dan insaf, benar-benar di sana kita mau mencari kebenaran, oh ternyata mereka juga punya ada dalil, ya sudah, hargai perbedaan. Jangan pernah menganggap diri kita lebih benar. Jangan pernah menganggap pendapat yang kita pahami, yang kita ambil adalah lebih benar. Silahkan. Yang mau begini pendapatnya silahkan, yang mau itu silahkan, yang mau sholat subuh pakai kunut silahkan, yang tidak pakai kunut ada madhabnya, silahkan. Yang penting jangan pernah merasa pendapatnya lebih benar. Al-Imam Syafi'i murid daripada Al-Imam Malik. Nah, ketika beliau sholat di belakang Al-Imam Malik, Imam Malik salah satu madhab yang berpendapat bahwasanya tidak disunahkan kunut ketika sholat subuh. Maka Al-Imam Malik, beliau tidak pakai kunut, Imam Syafi'i ikut tidak pakai kunut. Ketika suatu kali di sana Imam Syafi'i sholat menjadi imam, yang mana beliau bermadhab mempunyai pendapat sholat subuhnya sunnah pakai kunut, Imam Malik suatu ketika jadi makmum Imam Syafi'i, Imam Malik pun ikut kunut. Indahnya perbedaan kalau disikapi dengan kedewasaan.
Tapi kalau tidak disikapi dengan kedewasaan, masya Allah. Contoh, haulan. Umpama Pak Soleh berpendapat bahwa amal yang dikirimkan tidak sampai. Pak Soleh, entah kenapa ini orang keracunan apa, Allah alam. Dulunya peianya tahlilan, dulunya ketua tahlilan DRT, ketua tahlilan yang ngumpulkan, masya Allah. Tiap kali ada yang meninggal beliau, ternyata masya Allah asharus sohbah, pengaruh pergaulan. Ya, jadi seperti itu. Bilangnya, oh ternyata kemarin saya dalam kesesatan, masya Allah. Maka itu tidak boleh lagi dilestarikan di RT kita sini. Tidak boleh, kata beliau, karena beliau Jawa. Abah Yamin, masya Allah, my friend-nya, bestinya Mbah Soleh nih, masya Allah. Abah Yamin mengadakan haul, Pak Soleh, Besar Wan, acara apa Abah Yamin? Kan seperti itu suaranya, suaranya Pak Soleh. Acara apa? Bilang tahlilan. Oh, tidak boleh. Itu melanggar, tidak ada contohnya di zamannya Rasulullah. Dan itu adalah hal yang baru. Dan yang baru itu adalah sesuatu yang sesat. Dan yang sesat itu menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Memang sampean mau mendorong orang-orang di RT ini semuanya masuk ke dalam neraka? Wah, Abah Yamin beri morban nenek-nenek. Dulu ketua tahlil. Ini ya Allah. Kenapa? Oh, ternyata pengaruh pergaulan. Bergaul dengan siapa? Bergaul dengan nih, bergaul nenek. Ya Allah, masya Allah. Ujar Abah Yamin, Pak Soleh, maka dulu kita ada aja dalilnya, maka kita dulu yasinan sambil buka pengajian, ada aja yang memadahkan ini itu. Oh, itu tidak benar, yang benar guru saya. Nah, ini fanatisme buta sampean. Ketawa kenapa? Ketawa. Kayak itu aja, kayak nang banyak banget tagihan tuh. Kena irit pun atau tawanya kada lepas. Ya itu kada kawa, maka tetangga, tetanggaan atau berseberangan rumah, saya tidak mau hadir. Itu kemungkaran. Loh, di mana Pak Soleh kemungkarannya? Mungkar itu karena tidak ada contoh di zamannya Nabi. Waduh, ngalih juga nenek-nenek. Ya Allah. Seandainya Pak Soleh orang yang bijak, okelah saya menganut pahaman, tidak sampai apa yang kita kirimkan kepada orang-orang yang wafat, silahkan, tapi jangan menutup hati untuk menerima pendapat orang lain, dan utamakan kemaslahatan. Kenapa? Engkau berseberangan rumah dengan saudaramu, maka kemaslahatan orang banyak lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Itu harusnya. Paham udah? Ini nih panggurunya nih. Mau benar. Nah itu apalagi periannya mintuha nang baruhan. Umpama nih Pak Soleh bisi minantu. Sudah bisi minantu Pak Soleh lah. Sudah. Sekalinya minantunya, ya Allah, diracunin ini juga. Ini racunnya bahaya. Diracuninya, subhanallah. Yang dulunya pencatat orang-orang yang tahlilan, sekarang sudah kada lagi. Dibakarnya bukunya. Ketika Pak Soleh mau tahlilan, ngundang menantu. Menantunya, masya Allah, katanya tidak boleh. Ini Pak, sesuatu yang mengada-ngada. Yang mengada-ngada itu sesat. Oh, dari mana sesatnya, kata Pak Soleh? Oh, itu mengada-ngada, tidak ada contohnya. Padahal seandainya mau mendengarkan, ini ada hadis Nabi, ini ada hadis Nabi, engkau mengatakan tahlilan tidak sampai pahalanya, dari mana? Ini ada hadis Nabi, kalau sudah seseorang itu meninggal dunia, terputus seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Di antaranya amal jariah, di antaranya ilmu yang bermanfaat. Anak yang soleh mendoakan kepada orang tuanya. Anak yang soleh, anak yang soleh, anak yang soleh mendoakan kepada kedua orang tuanya.
Dan ketika anak itu adalah anak yang soleh, dia mengumpulkan orang banyak untuk mendoakan kedua orang tuanya. Dan Allah mengatakan dalam al-ud'uni astajib lakum. Kita minta kirimkan sama Allah, ya Rab sampaikan ini semua. Belum lagi di sana hadis yang lain, belum lagi di sana ayat Al-Quran yang lain. Subhanallah. Ya itulah. Waliman syakka fi dalili jawazil jama', orang yang ragu. Nih, mun pian ragu nih ada dalilnya, boleh menjama'. Nih. Oh, ya sudah, bismillah menjama'. Nih kalau orang yang ragu, lakukan. Yang ketiga, lebih afdal menjama' daripada meninggalkannya, liman wajada fi nafsihi karahiyatal jam'i. Orang yang terdapat di dalam dirinya yaitu karahiyatal jam'i, tidak mau untuk melakukan salat jamak. Tidak mau. Maka setiap orang yang terdapat di dalam dirinya tidak mau untuk menjamak, maka lebih afdal. Ayo menjamak. Nah, dipaksa diri. Itu nafsu memang seperti itu. Nafsu itu ketika diciptakan, Allah mengatakan kepadanya, ya nafsu, sini. Dipanggil oleh Allah menghadap. Tahu apa yang dilakukan nafsu? Adbarat. Nafsunya berpaling. Disuruh menghadap, dia berpaling. Disuruh berpaling, dia menghadap. Itu nafsu. Maka dari karenanya nafsu itu kalau tidak diberikan rahmat oleh Allah, tidak dididik, maka nafsu itu la ammaratun bisu, selalu mengajak dengan kejahatan, selalu membawa kepada keburukan. Itu nafsu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, wa idza kana mimman yugtada bihi fi hadratin nas. Yang keempat, menjamak lebih afdal apabila orangnya itu adalah orang yang menjadi ikutan di ketika dia berada di hadapan orang lain. Oh, ini jadi ikutan, umpama tuan guru bawa jemaah. Oh, ini jadi ikutan, maka bismillah hidupkan sunnah, apa hidupkan syariat menjamak tersebut agar orang pada tahu. Namun diberitahukan terlebih dahulu. Oh, ini kita mau menjamak. Nah, jadi harusnya begini-begini, tanda caranya begini-begini. Nah, jamak. Kemudian itu habis sudah. Paham, Pak De? Paham. Hah? Lindung pang kepala pian lindung ah. Mau ke mana nih, pun ajaran sesat nih. Paham, Pak De? Paham lah. Ya, khair, paham. Nah, kemudian yang kedua, apabila orang itu musafir, kan musafir boleh menjamak, menggabung. Nah, mana yang lebih afdal? Jama takdim atau jama takhir? Paham lah. Apa tadi? Mana yang lebih afdal apabila dia musafir, orang ini dalam perjalanan? Kan tadi masalah pertama, mana yang lebih afdal, menjamak atau tidak? Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih afdal, jama takdim atau jama takhir ketika orang itu musafir? Maka dikatakan, nah, dikatakan itu ada rinciannya, tidak bisa dijawab secara global, ada rinciannya. Apa itu rinciannya? Nah, apabila orang tersebut di perjalanan, apabila orang yang musafir berada di perjalanan di waktu yang pertama dan dia turun di waktu yang kedua, artinya istirahat di waktu yang kedua, maka jamak takhir lebih afdal. Umpama contoh, perjalanan ke Tanjung, nyata itu menjamak, boleh mengkosor gitu, boleh. Umpama orang ini hendak sudah ke Tanjung aja, atau ke mana apa ya? Bapak berapa mencari apa enggak? Nah, ya Allah, ini nih dasar jua bapak ke situ. Hah? Maaf apa? Timbul keberabainya aja. Mencari apa? Apa menang kayak apa?
Nah, yatim memberi muar benar ya Allah. Ya Allah, hai mukbana liwar. Hah? Tuh kabar abai aja. Umpama kita kerantau. Kerantau kau ada Abah Yamin, umpama Abah Yamin besarwan. Pokoknya Abah Yamin nang sarwan ku bari duit 1 juta sorang. Tulakan kita umpama lalu kan boleh menjama. Menjama sekalinya kerantau itu berapa jam? Kerantau berapa? 2 jam setengah. Ah, lewat belakang berapa? 2 jam setengah. Lewat muka? Lewat samping? Oh, nah, bagus dah tertawanya. Pina nyaring tadi. Oh, tadi lagi drop baterainya kira-kira belum besi lagi. Nah, suara parau berapa ini nih? Oh, benar. Umpama kerantau orang tadi itu sekalinya ketika dirantau berangkat jam 12 dari sini. Dari sini jam 12. Lalu sampai di jalan muka aja kita. Jalan muka berapa jam? 2 jam. Nah, ini kan gitu bujur-bujur pandernya. 3 jam. Sampai di muka pal 7 azan zuhur. Ini kan sudah boleh nih anak menjamak karena tujuannya adalah rantau dan tujuannya silaturahim, tidak ada maksiat keluarnya. Ujarnya, kayak apa kita nih jamak takhir kah afdal jamak takdim? Hari Sabtu semalam kita belajaran sudah, kita nih masih dalam perjalanan. Turunnya kita kena di mana? Turunnya kena kita makanan dulu kena di Binuang. Nah, di Binuang masih apa? Masih diperkirakan zuhur. Ya sudah, kita jamak takdim. Tapi sekalinya apa? Sekalinya subhanallah macet di Banjarbaru. Kenapa? Truk terbalik. Terserah lu naik apa kah manuakan. Truk terbalik, kada kawa di apa-apai. Subhanallah. Sekalinya sampai beberapa jam di sana, subhanallah. Sekalinya kada sampai asar lagi belum. Jam 2 sudah berjalan dari Banjarbaru. Berarti sampai rantaunya sekitar jam 4:30. Oh, berarti sudah. Ya sudah, kita jam 4:30, berarti kita jamak takhir. Niatnya apa? Niatnya jamak takhir. Harus niat terlebih dahulu ketika kita berada di waktu nang pertama. Itu salah satu syaratnya. Sebagai contoh lagi, masya Allah, orangnya hendak ke Berabai, sudah. Biar dia ke Berabai berapa jam? Karamput benar 3 jam. Jarak siapa 3 jam setengah? Berapa jam? Berapa? Nih. Terserah biarnya tadi 3 jam setengah dah. Mengaras sih nggak sian juga sih mengaras 3 jam setengah. Walhasil apabila kita turun di waktu atau istirahat bisa juga. Kada mesti sampai istirahatnya kita umpama jar supir kita istirahat di Pelang Pisau. Kenapa? Ulun kada madahkan Berabai habis sudah kisahnya. Tahu ulun Pelang Pisau di situ? Kenapa? Ulun habis dah kisah-kisah Berabai tadi habis. Pokoknya julun munnya turun di waktu nang kedua, maka jamak takhir lebih afdal. Turun di sini bukan berarti sampai, bisa jadi istirahat. Habis dah kisahnya, alinia baru pulang. Contoh julun kita jar supir kita di Pelang Pisau. Ketawa ke Berabai apa Pelang Pisau? Sarah luna ya, ada pintu Doraemon di situ. Umpama kita hendak ke kemana sana yuk? Palangka berapa jam? Sambat berapa jam? 4 jam. Palangka 4 jam. Umpama berangkat mulai sini jam 11 lah pariannya. Hadang-hadang lah. Hengaran bahadangan nih. Hadang-hadang. Masya Allah lambat benar. Sekalinya subhanallah. Diperkirakan sampai jam 4:30 asar sudah jam terakhir di kita. Karena masih dalam apalagi kepentingan orang banyak, maka kepentingan orang banyak itu diutamakan daripada kepentingan pribadi. Walhasil kayak itu tuh. Paham Pak Dek? Paham. Yang kedua, apabila orang tersebut turun di waktu pertama, istirahat di waktu pertama, ada waktu di waktu pertama dan inya di perjalanan di waktu kedua, maka jamak takdim lebih afdal.
Nyawa takdim itu lebih afdal. Bahkan nantinya ada ulama mengatakan bahwasanya apabila dua-duanya, Bang, dua-duanya di perjalanan di waktu keduanya, kemudian turun di waktu keduanya, maka di antara ulama yang mengatakan, di antaranya Al-Imam Ibn Hajar mengatakan jamaah takdim lebih afdal. Kenapa? Melepaskan tuntutan. Artinya sudah kewajiban sudah kita lakukan. Kita kada tahu ngaran musafir. Siapa tahu kada sampai ke Barabai timbul kapalang pisau sampainya, ya kayak apa? Nah, ada yang mengatakan gitu. Nah, jadi yang ketiga, apabila berjalan di waktu yang keduanya, turun di waktu dua-duanya, maka beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan jamaah takdim lebih afdal. Kenapa? Melepaskan tuntutan. Ada yang mengatakan, Al-Imam Ramli mengatakan jamaah takhir lebih afdal. Karena waktu yang kedua itu adalah waktu yang pertama. Nah, itu. Nah, jamaah itu masalah menjamaah. Ada pertanyaan kah, Pak Lek? Oh. Maksudnya ada orang yang berjalan di waktu keduanya. Artinya di waktu pertama umpamanya zuhur sama asar. Zuhur di waktu zuhur dan di waktu asar juga dalam perjalanan. Di waktu zuhur dan di waktu asar juga ketika inya dalam persinggahan. Bisa jadi inya singgah, turun di tempat persinggahan, rest area, yaitu diperkirakan di waktu zuhur, jam 2 mampir. Dan bisa jadi karena jauhnya perjalanan, di waktu asar pun juga mampir. Karena pakai mobil, umpama, ada mungkin rest area di pesawat. Cuma rest area di pesawat lah. Ujarannya kepada penumpang, dipersilahkan untuk turun, kita sudah sampai rest area. Ada buhan Barabai, apa? Nah, itu. Ada pertanyaan? Apa? Izin bertanya, Guru. Ketika menjamaah takdim dan mengqasar sholat zuhur dan asar, pas di sholat asarnya misalkan guru sil baul itu bagaimana guru? Misalkan kita menjama zuhur dan asar itu di jama takdim. Sil baul wudhu dulu itu jawab, itu pertanyaan titipan orang, ada pertanyaan yang hadir di sini. Kemudian titipan orang. Ketika sholat jama qasar pas di rakaat pertama. Itu tuh di rakaat pertama ada orang hendak menjadi makmum, bagaimana guru? Ada orang hendak jadi makmum, kada jadi masalah. Jadi masalah. Umpama pian mengqasar. Qasar zuhur. Ada orang hendak sembahyang asar. Kita jama taklim sembahyang asar. Sah-sah aja. Salat asar jadi makmum dari orang salat zuhur. Nang penting salatnya tidak ada perbedaan. Beda dengan orang salat jenazah dijadikan imam. Tetap. Allahu Akbar. Allahu Akbar, nyeruku, kita rukunya berdiri masih. Kenapa? Artinya susunan sholatnya kada teratur, kada sama dengan kita. Ini yang jadi masalah. Boleh aja. Cukup. Berabai. Ini nang pengolir ini kawan kah situ kah? Ini orang naik keliangan kayak ini, supir kayak ini, mau? Kada jadi masalah. Kada jadi masalah, boleh aja. Ada yang nah makanya nanti ada syarat jama takhir. Syarat jama takhir itu diantaranya adalah yaitu niat di waktu pertama bahwasanya kita melaksanakan sholat ini di jama takhir. Nah, makanya penting, jangankan kita dalam perjalanan, Pak, maaf, hari ini ajan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masih sibuk, kenapa? Tanggung, oli orang masih belum tuntung lagi digantiakan. Apa? Tanggung, setidaknya kita niat dalam hati, ya Rabb, ulun hendak sembahyang. Niat azam sudah ada, supaya jangan berdosa. Supaya jangan berdosa. Lagi masang kusen. Nah, niat. Niat sudah. Ya itu lagi di kebun. Kebun apa? Kebun binatang. Begitu. Ada lagi pertanyaan, Pak Deh? Habis. Nah.
misalnya kita perjalanan ke Tanjung, jadi kita setiap waktu ajan itu kita singgah tanpa menjamah, misalnya juhur ada waktunya kita singgah jam segitu. Ya tadi kan sudah dikatakan, apakah menjamak lebih afdol daripada tidak? Maka ulun tanyakan lagi ke pian, kenapa alasan pian jadi kada menjamak? Nah, itu memang adalah suatu alasan. Namun tadi sudah kita jelaskan, menjamak lebih afdol dari tidak menjamak lebih afdol daripada menjamak, kecuali empat keadaan. Kan tadi sudah sampaikan, kecuali empat keadaan, maka empat ini lebih afdol menjamak daripada tidak. Seandainya pian tidak menjamak karena keraguan, boleh atau tidak, maka lebih afdol adalah menjamak. Kan sudah kita jelaskan tadi. Atau umpama di dalam diri kita tidak senang dengan menjamak, maka lebih afdol menjamak. Nah, makanya tadi ulun tanyakan alasan pian karena apa jadi tidak menjamak, yaitu ujar pian karena turun di waktu keduanya, sedangkan syariat memberikan keringanan kepada kita. Jadi alasannya itu yang ulun maksud dari hati pian apa, bukan dari segi keadaan pada saat itu. Nah, seandainya pian di dalam hati pian, oh saya tidak mau menjamak, kenapa? Saya malas ya. Malas. Nah, malasnya anda itu adalah kebencian terhadap menjamak, maka lebih afdol menjamak. Lebih afdol menjamak. Kita diberi keringanan, kenapa tidak dipakai? Kan ini namanya ini santai aja ulun jadi bener. Rukhsah ini keringanan di dalam syariat, maka lebih bagusnya kita pakai. Kapan lagi menghidupkan syariat? Kapan lagi untuk melaksanakan? Pian ya sudah. Terakhir kita tutup. Nah, kalau jamaah takdim, ini kira-kira ada yang bertanya. Kalau jamaah takdim otomatis kan zuhur dikerjakan di waktunya, kemudian asar. Nah, bagaimana dengan jamaah takhir? Apakah asar dulu baru zuhur atau gimana? Nah, ini kira-kira ada yang menanyakan. Umpamanya orang mau jamaah takhir. Nah, jamaah takhir ini apa yang lebih afdal? Asar dulu baru zuhur atau zuhur dulu baru asar? Sepasti Jepang ini sudah. Kira-kira apa yang duluan? Kan jamaah takdim melaksanakan waktu zuhur di waktunya, asar di waktu zuhur. Jamaah takhir melaksanakan waktu yang pertama di waktu yang kedua. Artinya zuhur digabung dengan asar, melaksanakannya di waktu asar. Nah, kalau jamaah takdim jelas yang lebih afdal memang seperti itu. Zuhur dulu baru asar. Nah, jamaah takhir itu mana yang lebih duluan? Asar apa zuhur? Ujar. Ini asar. Jamaah takhir. Santai aja, tahu aja jamaah takhir. Ilmu ini kan kalau lawan logika aja harus ada anunya. Yang dilakukan lebih afdol adalah zuhur. Zuhur yang lebih afdol. Zuhur dulu baru asar. Ini kan yang lebih afdol. Kita berbicara masalah yang lebih afdol. Mengarasi. Ulun kan berbicara yang lebih afdol. Yang lebih afdol. Berarti kalau yang lebih afdol, berarti ada yang fadlun. Yang istimewa ada. Yang lebih istimewa ada. Yang cakep ada. Yang lebih cakep ada. Nah ya Pak, mun sudah kalah tuh kalah ya sudah. Apa alasannya zuhur diutamakan? Apa alasannya kenapa zuhur terlebih dahulu daripada asar? Padahal itu waktu asar. Dikarenakan berurutan itu lebih diutamakan. Zuhur dulu baru makanya tidak bisa dipakai dengan logika. Paham, Pak? Jadi kalau kita jamaah takhir melaksanakannya zuhur dulu baru asar. Tapi kalau seandainya asar dulu baru zuhur, boleh silahkan. Ulun tidak mengatakan salah, tapi ulun mengatakan lebih kita ambihan sudah ini ambihan. Hah? Kada jadi masalah, silahkan sholat asar. Silahkan.
kan sholat asar. Ulun kan mengatakan mana yang lebih afdal. Kalau kita serombongan, kemudian kita yang berjamaah buhan kita juga, maka zuhur yang lebih afdal daripada asar walaupun jamaah ta'akhir. Tapi kalau masalahnya kita singgah di masjid, orang berimaman, ya kita ikut orang banyak, kemudian apa setelah itu waktu zuhur. Itulah kalau kita punya ilmu tidak banyak menentang. Kalau paham dengan perbedaan. Nah, kalau kita jamak, kalau kita termasuk jamak yang tam, maksud tam adalah 4 rakaat, imam 4 rakaat, ya kita ikut imam. Kalau kita qasar, selesaikan dulu orang salat baru kita salat berjamaah dengan rombongan kita. Masa iya kita berangkat jauh sendirian? Pasti dengan orang banyak, ada orang banyak ya sudah, selesaikan dulu orang. Selesaikan orang baru kalau kita adalah qasar, jamak qasar. Karena ada jamak tam, ada jamak qasar. Apalagi? Nah, iya. Kira-kira salah pian aja kayak bakal sudah lagi sudah. Wong kada wani jua nggih, nggih. Hah? Makanya untuk aja sebenarnya dia. Ya akhir, mudahan kita bahagia dunia akhirat. Habis lo, habis sudah kena pulang kita sambung. Sambungannya maulah salah orang lain. Berikutnya nanti syarat jama takdim dan syarat jama takhir. Mungkin Sabtu depan syarat jama takdim dulu, baru nantinya syarat jama takhir. Kita rinci satu-satu. Nah, ini termasuk kalau kita ingin bepergian menyiapkan bekal macam-macam, baju, makanan, dan ini adalah bekal yang paling penting, ilmu pengetahuan agama. Banyak orang yang tidak faham dengan hal yang padahal diberikan keringanan. Bukan keringanan, ayo bismillah jamaah, Allahu akbar, Allahu akbar jamaah, bismillah. Gitu.